Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi calon khalifah. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi ya bersama Ustazah Maya dan juga Ustazah Meti. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan juga diberikan kelancaran serta dimudahkan segala urusannya oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Ustazah Meti, hari ini kita mau belajar lagi ya. Iya Ustazah ya. Tapi anak-anak, sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya Ustazah. Iya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi sikap berdoa, doa sebelum belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik serta amal yang diterima. Doa tambah ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Ya Allah, kabulkanlah permohonanku ini. Amin. Alhamdulillah. Semoga doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala ya Ustazah. Amin. Nah, Ustazah tidak boleh lupa juga ya anak-anak di rumah, hafalan murojaahnya jangan sampai lupa, yaitu hafalan Quran surat An-Nasr. Iya. Kemudian jangan lupa juga surat-surat yang lainnya biar terus dilancar hafalannya. Quran surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas dan juga Al-Lahabnya ya Ustazah ya. Biar semakin lancar, semakin kuat hafalannya. Betul sekali. Nah, anak-anak, coba siapa yang tahu hari ini hari apa? Ya. Jodoh. Hari apa anak-anak? Hari apa? Betul sekali, hari Kamis. Coba tanggalnya Ustazah tanya. Tanggal berapa? Tanggal 17. Betul sekali. Bulannya bulan apa anak-anak? Bulan September. Tahunnya masih tahun 2020. Pasti sudah apa ya, karena sering di ini, sering di lagi. Iya Ustazah. Nah anak-anak, untuk tema pembahasan kali ini masih tentang tema kebutuhanku. Dan sub-sub temanya masih makanan pokok. Nah, makanan pokok itu kemarin masih ingat gak anak-anak apa saja? Ada apa? Ada nasi. Lalu yang hari Selasa? Ada singkong. Dan yang hari Rabu Ustazah? Ada jagung. Nah, untuk kali ini masih makanan pokok ya Ustazah Meti. Dan makanan pokok kali ini adalah ini. Coba apa ini anak-anak? Jawab. Iya, betul. Apa? Roti Ustazah. Anak-anak tahu tidak cara membuat roti itu seperti apa? Ustazah Meti tahu. Silakan Ustazah Meti jelaskan. Nah, anak-anak, roti itu merupakan salah satu makanan pokok juga ya, pengganti nasi. Misalkan kalau kita tidak mau makan nasi, boleh diganti dengan roti Ustazah ya. Iya. Nah, roti ini dibuatnya asalnya dari tepung gandum yang dicampur dengan air, kemudian diolah jadilah menjadi roti. Nah, roti itu bisa kita makan dengan berbagai macam variasi ya Ustazah ya. Ada yang dikasih selai,
ada yang dikasih seres, ada yang dikasih susu, terserah bagaimanapun para kreasi anak-anak. Nah, ya, manfaatnya, manfaat roti itu apa? Sudah banyak sekali. Banyak sekali, membuat karbohidrat untuk kita, salah satunya buat energi juga untuk kita. Dan juga bisa menyehatkan tubuh kita ya, Ustazah. Iya. Nah, Ustazah tadi sudah disebutkan ya, kita bagaimana mengolah roti itu ya, Ustazah. Iya. Nah, macam-macam roti juga banyak macamnya. Ada roti kasur, ada roti tawar, ada roti manis. Nah, itu macam-macamnya. Dan banyak lagi. Dan roti itu sangat mudah sekali ditemukan ya, sekarang di warung-warung juga sudah banyak ya roti. Nah, gimana kalau misalkan anak-anak nih nanti bikin kegiatan dan kegiatannya itu bermain peran ya, Ustazah? Bermain peran. Contohnya misalnya nih, anak-anak menjadi pengusaha roti. Iya, atau juga bisa jadi sebagai kokinya ya, koki pembuat rotinya. Iya, betul. Atau anak-anak bisa menjadi pedagangnya, pedagang roti. Nanti anak-anak membuat pabriknya, pabrik roti. Caranya seperti apa itu, Ustazah Meti? Nah, anak-anak bisa bermain peran bersama bundanya di rumah ya, bermain peran untuk membuat pabrik roti. Bundanya misalnya sebagai pemilik roti, pemilik toko roti, atau anak-anak sebagai penjualnya, atau juga sebagai kokinya. Anak-anak bisa di situ nanti bisa bermain peran sama bunda ya. Iya, seperti itu, Ustazah Meti. Nah, lalu anak-anak nih, tadi itu yang ke-1 kegiatannya ya, Ustazah. Yang kedua yaitu berkenaan dengan PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Kegiatannya yaitu anak-anak berusaha untuk merapihkan kembali peralatan yang sudah digunakan, peralatan main ya, Ustazah ya, atau peralatan yang lainnya, peralatan belajar juga ya, harus dirapikan sama anak-anak supaya anak-anak menjadi anak yang mandiri dan hebat tentunya. Jadi tadi kegiatannya yang ke-1 bermain peran. Yang kedua, membereskan peralatan yang sudah digunakan. Lalu nih yang selanjutnya, Ustazah, kita punya lagu ya. Iya, betul. Lagunya itu masih tentang roti. Satu, dua, tiga. Tahukah kawan roti yang kau makan? Dari mana asalnya? Dari mana asalnya? Dari tepung gandum dan air diolah menjadi roti. Nah, seperti itu. Jadi pembuatan roti itu dari tepung gandum dan air menjadi roti. Itulah anak-anak ya, pembahasan hari ini berkenaan tentang sub-sub temanya roti. Nah, anak-anak di rumah, kalau misalkan tidak mau makan, berusaha makan untuk makanan yang sehat, yang pokok juga, supaya perutnya tidak lapar ya, Ustazah ya. Berusaha untuk makan roti atau apapun juga bisa ya. Dan jangan lupa ya anak-anak, tetap selalu untuk menjaga kesehatan. Makan makanan yang seimbang dan bergizi dan sehat. Lalu rajin olahraga. Jangan lupa mencuci tangan sesering mungkin ya setiap kegiatan. Dan tetap semangat belajarnya ya anak-anak. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih sudah menonton video pembahasan dari Ustazah Maya dan Ustazah Meti. Kelipah Aluma, cerdas, berakhlak mulia, sehat, selalu semangat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.